Syederalun, Bupati Pidi Roni Ahmad alias Abu Syek meluncing program gizi anak sekolah di SD Negeri 3 Tangse Pidi Senin hari ini. Program adalah pemberian sarapan pagi untuk anak SD sebelum dimulai pelajaran jam pertama dengan tujuan untuk tumbuh sehat dan antisipasi stunting atau anak pendek. Acara launching ditandai dengan pelepasan burung merpati dan balon serta ikut dihadiri perwakilan World Food Program atau WFP dan para pihak lainnya. Program gizi anak sekolah di Kabupaten Pidi mendapat pendanaan dari APBN 2019 dengan nominal Rp1,5 miliar dan Rp2,1 miliar lainnya didanai APBK Pidi 2019. Harapan kami daripada pemerintah Pidi, Pak, kalau bisa tahun itu selanjutnya kita akan naik lagi. Mudah-mudahan semua sekolah-sekolah pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Pidi, kami bisa memberikan makanan terhadap anak-anak kita yang sehat. Nah, itu saja. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambi On TV. Baik, terima kasih.